Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kromatografi yang berjudul identifikasi tinta dan asam amino menggunakan kromatografi kertas. Yang pertama, untuk alat yang digunakan ada gelas ukur 100 ml, spidol, pipa kapiler, kertas saring, dan aquades, serta ada chamber. Untuk bahan yang digunakan ada etanol, isopropil alkohol, dan klorofom serta putih telur. Untuk prosedur yang pertama yaitu identifikasi tinta menggunakan kromatografi kertas. Yang pertama yaitu kita potong kertas saring berukuran 2 cm dikali 12 cm lalu ditandai menggunakan pensil pada tepi bawah dengan ukuran 2 cm dan tepi atas 1 cm. Lalu untuk prosedur yang kedua kita totolkan spidol ke dalam kertas saring pada garis tepi bawah untuk 3 kertas saring karena kita akan menggunakan 3 pelarut yang berbeda. Lalu setelah kita beri totolan, kertas saring yang telah diberi totolan langsung dimasukkan ke dalam chamber yang berisi masing-masing pelarut, yaitu ada etanol, isopropil alkohol, dan ada klorofom. Nah untuk posisinya yaitu totolan berada di bawah. Setelah ditotolkan, lalu kertas saringnya kita masukkan ke dalam chamber yang berisi berbagai pelarut, ada etanol, isopropil alkohol, dan klorofom. Dan dibiarkan sampai terjadi elusi. Baik, untuk percobaan yang kedua yaitu yang berjudul identifikasi asam amino menggunakan kromatografi kertas. Yang pertama ada bahan-bahan dan alat-alatnya. Yang pertama ada telur. Telur nanti kita yang dibutuhkan adalah putih telur, kemudian ada pipa kapiler, kemudian ada standar albumin, kemudian ada fasa gerak yang berupa 24 mili butanol, 5 mili asam asetat glasial dan 10 mili aquades, dan kemudian ada KLT kertas atau kromatografi lapis tipis kertas, kemudian ada spiritus dan korek api. Yang pertama yaitu pipa kapiler, kita bagi dua dengan menggunakan api. Pertama kita totolkan untuk putih telurnya sedikit saja. Untuk prosedur yang kedua kita totolkan untuk standar albumin. Di sampingnya sedikit aja. Setelah itu kita masukkan ke dalam fasa gerak yang sudah dibikin, yang sudah dibuat. Kita masukkan. Kita tutup kembali dengan plastik wrap. Kita tunggu sampai fase geraknya pas pada batas atas.
Oke, baik, setelah fase geraknya sudah melebihi tanda batas atas, kita buka terlebih dahulu. Kita menggunakan pinset untuk mengambilnya. Ini hasilnya. Nah, nanti untuk membaca bercaknya kita menggunakan cahaya atau sinar UV. Nah, setelah tasanya tadi dikeringkan, habis dicelupin ke dalam fase gerak, dikeringkan, lalu bisa kita lihat atau kita amati warna yang terbentuk. Di sini ada warna merah, warna kuning, oranye, sama biru. Nah, di sini kita harus mengukur warna-warna yang terbentuk. Jadi, di sini contohnya warna merah yang muncul, kita ukur. Nah, dari titik sini jadinya sekitar 7 cm. Terus untuk warna kuning 2,5 cm, untuk warna orange 1,5 cm, dan untuk warna biru 1 cm. Sekian praktikum kromatografi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.